Halo anime lovers, balik lagi di channel gue, Agasgun. Oke, di video kali ini seperti di judulnya, kita akan ngebahas tentang anime Mushoku Tensei season kedua yang kemungkinan akan sebentar lagi dikonfirmasi tanggal rilisnya. Nah, jadi di konten kemarin tentang Mushoku Tensei, kita membahas tentang volume ketujuh yang tidak akan dimasukkan ke season kedua. Bukan tidak akan dimasukkan sih, lebih tepatnya ada kemungkinan beberapa adegan tuh nggak akan dimasukkan. Well, kalau kalian penasaran, kalian boleh lihat videonya yang kemarin, oke? Dari video kali ini, kita akan ngebahas tanggal rilis dari anime Mushoku Tensei season kedua. Mushoku Tensei season kedua telah dikonfirmasi akan dirilis pada tahun 2023. Namun untuk tanggal pastinya, seperti bulan dan tanggalnya itu masih belum diketahui dan belum diumumkan oleh pihak direktornya. Nah, melalui sebuah artikel menyatakan jika anime Japan 2023 akan segera dilakukan, tepatnya di bulan Maret. Nah, di tanggal tersebut bakalan ada pemeran utama yaitu Yumi Uchiyama dan juga Tamakazu Sujita, dan terakhir ada Ikeno yang akan hadir di dalam acara tersebut. Nah, kemungkinan di acara tersebut akan ada pembaharuan tentang Mushoku Tensei season kedua. Nah, tidak menutupi kemungkinan juga tanggal rilisnya akan diumumkan di acara tersebut, yaitu anime Japan 2023. Nah, mengingatkan juga ya bahwa Rijiro sekarang tuh mendapatkan pembaharuan. Well, kalau kalian suka anime ini, gue mau ingetin buat subscribe juga karena takutnya nanti ada pembaharuan yang akan disediakan oleh channel ini. Nah, di season kedua nanti tuh Mushoku Tensei ini masih tanda tanya apakah akan menggarap volume ketujuh atau volume ketujuh ini akan di-cut beberapa adegan, karena seperti yang kita tahu volume ketujuh itu nyambung dengan season pertama endingnya gitu ya kan. Jadi ending season pertama tuh kalau dilanjutkan tuh ada di volume ketujuh. Jadi buat kalian yang mau baca kelanjutannya, kalian baca aja di volume ketujuh gitu ya kan. Namun di volume ketujuh ini ada beberapa adegan yang menurut gue tuh ya gak usah dimasukkan karena terlalu membuang-buang waktu gitu ya kan. Nah, kalau kalian ingin lihat detailnya, kalian bisa cek video gue yang kemarin gitu ya kan. Nah, gimana menurut kalian tentang anime ini, dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe juga biar nanti kalau ada pembaharuan tentang anime ini, kalian gak akan ketinggalan notifikasinya, oke? Okay?